antri. Seperti ini cara masuk Hijr Ismail di zaman sekarang atau di hari ini. Apalagi kalau udah ketabrak sama grup yang lain seperti ini, pasukan warna hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Persia Al-Bahar. Dan di video kali ini kita akan update situasi di kota Mekah, khususnya di luar dan dalam Masjidil Haram. Bertepatan pagi hari, dan di sisi lain pula kita bersama dengan rombongan jemaah umroh dari Sofa Amanah akan melaksanakan tawaf perpisahan atau tawaf wada. Di sini kita lihat ramai banget tuh ya. Subhanallah, ini rombongan kita nih, dari sana sampai ke belakang. Masya Allah, tabarakallah. Dari kawasan Ajian sini kita setar menuju ke Masjidil Haram. Buat sahabat Al-Bahar yang penasaran dengan situasi saat ini di kota Mekah saat pagi, pokoknya ikut terus. Ini momen yang luar biasa nih, saat pagi seperti ini saya yakin pasti sahabat Al-Bahar banyak yang merindukan nih situasi di kota Mekah. Karena kalau pagi ini udara dan cuacanya masih seger, masih enak. Makanya kalau jemaah itu biasanya pagi-pagi itu kalau tidak ada kegiatan tuh bisa menikmati udara pagi dengan santai gitu ya. Masya Allah. Makanya saya yakin momen seperti ini momen yang dirindukan dan dikangenin juga. Gitu. Hai. Salam ya. Hai. Siap. Salam dari Bu Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemputnya udah. Nanti sore. Iya. Ya, habis zuhur langsung kita ke sana. Habis asar. Pejuang. Amin. Amin. Hai. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Siap. Bersama kita coba ke depan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita sudah sampai di pelataran. Burungnya banyak banget. Sudah sampai di pelataran. Dan ini rombongan kita yang akan melaksanakan tawaf wada. Sudah sampai juga tentu saja ya. Masya Allah. Halo, si hai. Hai. Masya Allah, senang riang gembira ya, bagaimana detik-detik jemaah akan melaksanakan tawaf perpisahan. Nah, ini para sultannya nih. Halo. Hai. Ini para sultan-sultannya belakangan. Halo. Sultannya belakangan. Ayo kita lanjut lagi ke dalam. Dan sementara yang kita lihat di luar situasinya seperti ini, luar biasa ya. Pagi hari ini cukup ramai juga. Di sisi lain kita lihat ya, jemaah dari grup yang lain cukup ramai juga. Jemaah Malaysia pun cukup ramai. Kita sekarang akan masuk ke tempat tawaf.
saya penasaran di tempat tawaf tuh saat pagi seperti sekarang ini kira-kira seperti apa ya? Apakah memang saat pagi ini sepi atau memang justru lebih ramai? Pokoknya kita buktikan aja di video ini. Buat sahabat Al-Bahar, jangan di skip pokoknya videonya ya. Ikuti terus supaya sahabat Al-Bahar tahu seperti apa situasi terkini di luar dan dalam Masjidil Haram. Kita lihat di sini detik-detik jemaah kita masuk ke tempat tawaf ke dalam Masjidil Haram. Masya Allah. Barakallah. Hai. Kita ketinggalan. Kita harus buru-buru ikut masuk, ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang belakang. Ada juga yang belakang ternyata. Ya Allah, ini udaranya nih asli membuat semua jemaah bertambah betah. Nah, pagi seperti sekarang ini udaranya dingin. Luar biasa pokoknya. Kita lihat di sini jemaah dari Bangladesh. Aji. Tuh. Ada yang naik haji. Iya, iya. Iya, siap. Ada yang nekat, bapak-bapak pakai baju biasa masuk ke tempat tawaf dikejar sama polisi. Ayo. Ya Allah. Dan sekarang kita akan segera masuk ke tempat tawaf atau ke dalam Masjidil Haram. Seperti ini jalanan menuju ke dalam masjid. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, wa hayna rabbana bisalam, wa adjila janabudar as-salam, tabarakta rabbana, wa ta'alaika yadul jalali wal ikram. Allahumma abduhi abu abang rahmatika. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah. Sekarang kita masuk dan tentu saja saya pun tidak lupa untuk terus selalu mendoakan seluruh sahabat Al-Bahar mudah-mudahan bisa segera sampai datang ke dua tanah suci ya, menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Bismillah. Setelah kita sampai di dalam, ini sejuk juga nih ya. Oke, dan alhamdulillahirabbil alamin, sekarang kita sudah sampai di pelataran Ka'bah ya. Seperti ini suasananya. Baru saja kita sampai langsung disambut dengan keramaian dan kerumunan jemaah dari berbagai macam negara ya, khusus dari tanah air kita Indonesia ya. Masya Allah, kita pandang ke arah bagian Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajid hadal baita kasirifan wa ta'dinan wa ta'kriman wa mahabbatan wa jihad sallallahu alaihi wa sallam iman hujah wa utamahu dan wabir. Ini kita lagi nyusun strategi dulu, persiapan supaya tidak berantakan. Tuh, sudah siap di sini. Masya Allah, tuh sudah rapi semua. Akan segera start tawaf wada. Allahu Akbar. Semangat. Semua semangat ya.
Semua semangat, kita akan tawaf perpisahan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu. Masya Allah. Kalau rapi seperti ini, insya Allah tidak berserakan dan tidak berjajaran, tambah aman ya. Masya Allah. Hai. Sekarang kita gerak. Hai. Nanti kita ketemu lagi ya. Siap, insya Allah. Ya. Oh, ini aja Januari ya. Iya, siap. Kita lanjut sekarang. Masya Allah. Kalau pagi rada-rada longgar seperti ini nih, ya tuh. Kalau habis asar, habis zuhur asar itu sampai full ke sini. Karena kalau pagi ini sebagian besar jemaah umroh Indonesia tuh ada yang melakukan aktivitas dalam kota Mekah, seperti halnya ziarah, gitu. Makanya kalau pagi seperti ini tidak terlalu macet. Tapi kalau untuk di Hajar Aswad, dinding Ka'bah tuh tetap selalu ramai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar abro. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Masyaallah. Apalagi kalau di titik setar nih. Lurusan Hajar Aswad itu, masya Allah. Pokoknya kalau bawa jemaah jumlah yang besar seperti ini, jangan terlalu lama, kita jangan terlalu jaraknya gitu, jaraknya jangan terlalu renggang, biar tidak berceceran. Apalagi kalau udah ketabrak sama grup yang lain seperti ini, pasukan warna hijau, masya Allah. Oke, sahabat Al-Bahar, kita mau setar dulu tawaf. Nanti setelah selesai tawaf, kita lanjutkan lagi. Pokoknya gitu. Oke, sahabat Al-Bahar, kita lanjutkan lagi. Dan di sini kita lihat ada petugas Masjidil Haram lagi bersihin makam Ibrahim. Sepertinya orang Indonesia nih. Beruntung banget ya, membersihkan makam Ibrahim. Kaget banget tuh lihat-lihat, ternyata sholat di tengah-tengah kerumunan ini. Ya Allah, ini yang menyebabkan permasalahan ini. Ya Allah, dalam kerumunan seperti ini sholat di sini, nanti kalau keinjak ketendang bagaimana, marah dia nanti. Tuh lihat sekali lagi ya, ada sosok petugas Masjidil Haram yang membersihkan makam Ibrahim. Beruntung sekali beliau kerja di sini. Dan sepertinya orang Indonesia ini. Wajibah kecup-kecup, usap-usap makam Ibrahim. Sahabat Al-Bahar, biar tidak penasaran, coba lihat. Lihat ya, ada terlihat telapaknya di dalam tuh. Semoga doa kita, hajat kita segera Allah kabul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu Akbar. Wallahu Akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Man jari ma'id hadha al-jawwal man jari haqmi. Ini pasukan merah dari Pakistan sepertinya, atau dari Bangladesh. Nah, pasukan merah. Longgar banget. Hajar Aswad longgar banget. Enggak longgar-longgar banget sih.
Tapi segini mah lumayan nih tuh. Enggak terlalu ya. Cuma segini doang macet. Ini termasuk longgar lah ya segini. HP-nya ketinggalan. Di sini juga boleh sholat di sini tuh, saking longgarnya ya. Di depan petugas tuh nggak diomelin ya, karena situasinya longgar. Memang kalau tidak macet nih, diberikan kebebasan, kelonggaran seperti ini. Ini yang beruntung nih, ya, bersihin ini, kerja di Baitullah nih. Ya Allah. Ini dalam Hijri Ismail. Antri ya, keliling sini antri terus, nanti masuk sini. Ini antriannya. Jadi tertib antri. Ini seperti ini cara masuk Hijri Ismail di zaman sekarang atau di hari ini. Ini lagi dibersihin nih. Dibersihin sama petugas. Rumah laki-laki pun seperti itu. Antri. Seperti ini. Antri. Jadi kalau mau masuk ke Hijri Ismail itu antri seperti ini. Insya Allah kebagian, asal kita harus kuat antrinya. Cuacanya sudah mulai. Bismillah. Ini dekat Hajar Aswad longgar seperti ini. आप धक्का नहीं देंगे तो सुबह तक राम नहीं आएगा। आई तू आ। Longgar banget, tinggal sedikit lagi kita. Tinggal sedikit semangat. Jangan menyerah. Thank you.
ada yang nangis juga. Oke, sahabat Telbahar, kita keluar ya sekarang ya. Ini macet banget tuh, kita mau keluar juga rada susah nih. Kita skip dulu ya, nanti kita sambung di sana tuh. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah selesai tawaf wadanya dan saatnya kita untuk berdoa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah selesai dan itulah doa bersama di depan Ka'bah. Sekarang jam masih sekarang kita sudah selesai pelaksanaan tawaf wadanya, tinggal persiapan pulang menuju ke tanah air jemaah, bukan saya nganter aja ke Jeddah nanti ya. Dan kita lihat di sini ya, ini ada yang membersihkan Ka'bah nih. Ini tuh pagi-pagi seperti ini, tapi rada black light ya mataharinya dari sebelah sana. Ini ada yang bersihin Ka'bah. Ya Allah, beruntung banget ya yang kerja bersihin Ka'bah seperti ini. Semoga sahabat Al-Bahar bisa segera sampai datang kedua tanah suci ya, menjalankan ibadah umroh dan haji. Amin. Ya Rabbal Alamin, juga mudah-mudahan hajatnya, doanya semua segera Allah kabul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan
Baiklah, kita akhiri aja dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.